Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Pios Channel di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini saya berada di Pasar Hewan Ngadirejo atau Pasar Hewan Legen ya. Jadi ini bukannya tiap pasaran legi atau manis di Penanggalan Pasaran Jawa. Dan untuk kali ini, untuk yang pertama kali saya bikin video ini untuk mengetahui harga-harga domba-domba bibitan ya, seperti biasa sama beliaunya Pak Andi ya. Kita coba tanya dulu untuk kita tahu harga-harga domba-domba bibitannya. Kayaknya cukup bawa banyak juga ini beliau. Ya, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak. Untuk hari ini bawa berapa ekor nih Pak? Bawa 28. 28. 28 ekor. Dari umur berapa sampai berapa ini Pak? Ini rata-rata nggih 5 bulanan nggih. 5 bulanan. Jantan betinanya 5 bulanan. 5 bulanan sama nggih. Ya. Ya, mulus-mulus semua ini teman-teman. Gembel semua atau gembel semua? Gembel semua. Gembel ya, rata-rata ini adalah domba-domba gembel teman-teman ya. Ya, putih-putih mulus-mulus ini ada jantan dan betinanya. Ini untuk harga mulai harga berapa kalau yang betina? Yang betina 700 sampai 800. 700 sampai 800. Iya. Kalau untuk yang jantan? Yang jantan itu nggih 1.200, 1.300. Oh gitu. Kalau yang jantan 1.200 sampai 1.300-an. Ini jantan. Oh jantan ini. 1.3 nih bu. 1.3. Ya ini contoh-contoh yang untuk harga yang jantan 1.300-an. Nah ini. Ya. Gede ya. Contoh ini harga untuk yang 1.300 teman-teman ya, untuk dombanya Pak Andi. Kalau yang betina mana nih Pak? Betina yang mana? Ini. Oh yang ini. 700 sampai 800 harganya. Bervariasi. Ya, ini 800 teman-teman ya. 800.000. Ini juga ada ya yang 800. Ini juga mantul juga ini teman-teman yang 800.000. Di rumah ada juga enggak, Pak? Di rumah enggak ada, Mas. Sudah saya bawa semua. Oh, sudah bawa semua. Sambil cari-cari juga ini Pak Andi ya. Iya, sambil cari tambahan nanti kalau ini ada pesanan ini Pemalang. Oh, ada pesanan Pemalang ya, Pak ya. 100 ekor di Radu Dungkal. Kirim ke Radu Dungkal 100 ekor. Kapan itu kirimnya, Pak? Ini seminggu lagi. Seminggu lagi. Habis tahun baru nih. Baru kirim berapa atau sudah? Sudah kirim 35. 35. Mintanya 100 ekor. Mintanya 100 ekor. Ya. Wah, banyak juga ini pesanannya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pesanannya Pak ini cukup banyak juga, teman-teman ya. Baru sekarang ini ada 28 ekor. Ini untuk cari tambahannya juga, selain untuk pesanan juga untuk dijual di sini juga. Ya, terima kasih Pak Andi. Sami-sami. Ya, sukses selalu buat Pak Andi. Amin. Ya. Oke. Okay. Ya, barangkali teman-teman minat sama domba-dombanya Pak Andi, nanti bisa hubungi nomor teleponnya Pak Andi yang ada di deskripsi. Oke, kita cari lagi untuk bibitan-bibitan yang lainnya. Ya, lanjut lagi teman-teman. Kita masih di untuk cari tahu harga bibitan ya. Harga bibitan ini yang di depan saya ini ada beberapa ekor. Ini domba-dombanya punya Pak Kaji Muji. Ini umurnya berapa bulan kira-kira ini Pak? Ya. Ya. Ini bangsa ini
5 bulanan. Ya, sekitar 5 bulan. Jantan apa betina ini, Pak? Jantan apa betina? Lanang apa wedok? Lanang itu jitok. Lanang itu jitok. Ini wedok kabeh berarti. Ya, jantannya cuma satu ya, itu yang ini, teman-teman ya, yang dicari gitu. Jantannya berapa harganya, Pak? Ini lanang ini sing rego 35. 1 juta 350. Ono sing rego 1000, ono sing rego 350. Oh, macam-macam nggih. Iya, ini untuk sing 50. Nggih. Jantannya macam-macam, harganya ada yang jantannya 1 juta 350.000 yang tadi ya, yang jantan. Kalau yang untuk betinanya harganya 850.000 sampai 1 jutaan nggih. 50.000 kali 1000 sing wedok. Sampai nggih. Kalau yang ini 750. Ini ada lagi yang harganya 750.000. Agak miringan dikit, teman-teman. Jadi harganya bervariasi dan macam-macam ya, tergantung dari umur dombanya dan spek dombanya kayak apa, kurus apa gemuk, atau bentuknya bagus apa enggak. Ya. Ini punya beliau Pak Kaji Muji. Yang pertama tadi punya Pak Andi, yang ini punya Pak Kaji Muji. Jadi dari beberapa ekor domba ini, dombanya semuanya dari jenis domba gembel. Yang betina dan yang jantan cuma satu yang ini, teman-teman ya. Untuk sekarang harganya 1.350.000-an untuk yang jantan. Kalau yang betina itu mulai dari 750, ada yang sampai 1.000 atau 1 juta, macam-macam, teman-teman. Ya, untuk liputan harga domba bibitan hari ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu Ujoh Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Dan apabila nanti teman-teman minat, bisa hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.